semboyan yang pernah kita dengar sebelumnya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi tidak semua orang mampu menjadi guru. Tapi kami yakin orang yang hebat berasal dari guru yang hebat. Murid tidak membutuhkan guru yang sempurna, tapi murid membutuhkan guru yang membuat ia semangat. Murid membutuhkan guru yang selalu tersenyum dan membuat mereka semangat belajar dan berangkat sekolah setiap harinya. Saat ini sedang berlangsung kegiatan tahfidz aktif, di mana anak-anak akan menyetorkan hafalannya di halaqohnya mereka masing-masing. Ya. Ini sedang berlangsung kegiatan pramuka. Yuk ikuti kegiatannya. Jadi guru dapat membuat saya bertemu dan belajar bersama generasi tunas-tunas penerus bangsa, menjadikan saya mampu meyakinkan murid bahwa mereka dapat melampaui mimpi-mimpi. Selamat Hari Guru ke-78, transformasi guru mewujudkan Indonesia maju.